kebutuhan cairan kita setiap harinya tidak terpenuhi, apalagi karena diare,
jelas sekali itu akan sangat buruk pada anak. Ya, jadi kalau misalnya di rumah, yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah, tadi sudah disampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa diare itu komponennya sudah mulai cair ya, terus banyak frekuensinya. Nah, sebenarnya kenapa? Kita harus tahu dulu perjalanan penyakit ya. Perjalanan penyakit itu sebenarnya ini mudah-mudahan kelihatan ya gambarnya. Jadi kalau kita makan satu makanan masuk dari mulut lewat tenggorokan sampailah ke perut atau kita sebut bahasanya lambung atau istilah kerennya gaster ya. Nah, di lambung ini banyak sekali asam. Kenapa hanya di perut yang banyak asamnya? Karena kalau kita makan kan bentuknya walaupun kita kunyahnya lama bentuknya masih seperti bubur ya. Nah, di lambung ini bikin asam supaya bentuknya lebih cair lagi. Kalau kita tahu larutan asam, kalau kena baju atau kena kulit ya, efeknya bagaimana? Itulah yang terjadi dalam tubuh supaya dihancurkan. Kalau sudah encer, dia akan masuk ke usus halus. Ya, ini usus halus. Nanti dari usus halus perjalanannya sampai lagi ke usus yang besar. Nah, di usus yang besar ini kalau ada makanan yang tidak bisa diserap di usus yang halus akan dikerjakan di usus besar. Itulah yang suka ada iklan-iklan minuman tertentu yang kandungan bakterinya sekian-sekian. Karena di dalam usus besar ini ada kuman, kuman yang dibutuhkan untuk kita. Ya, kuman ini khusus untuk merebutkan kembali dan menyerap makanan-makanan yang kita makan. Kalau jumlahnya yang banyak, berlebihan, itulah yang jadi resiko. Nanti setelah dari usus besar ke anus dan dibuang. Ini semuanya sambil perjalanan ke pencernaan bisa ke makanan itu akan disalurkan ke organ-organ yang lain. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa diare itu adalah BAB-nya cair. Kenapa BAB-nya cair? Rupanya ada gangguan. Gangguan itu bisa dari mana sih sebenarnya? Gangguan itu bisa infeksi dari kuman atau virus. Sampai muntah, terus BAB cair tadi berlebihan lebih dari 5 kali. Biasanya yang keluar adalah di dalam tubuh kita kan banyak cairan. Sekitar 80% adalah 80% dari berat badan kita adalah isinya cairan. Cairan itu isinya macam-macam. Ada elektrolit dan mineral. Dari elektrolit ini ada kandungan-kandungan garam. Ya, inilah yang hilang kalau kita sedang dehidrasi. Bisa karena muntah, bisa karena mencret. Nah, ini biasanya yang terbuang adalah apa? Namanya natrium dan kalium. Itu sebabnya orang kalau sudah dehidrasi, nggak mau minum apa itu kuahnya lemes, pusing, sakit kepala, demam. Nah, ini sebab-sebabnya karena natrium sama kaliumnya berkurang. Jadi darahnya jadi lebih asam, ya. Apa sih tandanya? Nah, tandanya ini harus diperhatikan buat kita semua dan ini berlaku buat orang dewasa juga. Walaupun orang dewasa lebih kuat daripada anak-anak, ini juga bisa terjadi pada orang dewasa. Jadi kalau si anak biasanya kok makan minumnya teratur ya, tapi saat ini kok maunya lebih banyak minumnya ya, lebih banyak maunya air putih lagi, susu nggak mau. Terus kalau dikasih tawarin yang lain-lain nggak mau, maunya air putih terus ya. Lalu kalau kita lihat bibirnya lebih kering karena mungkin cairannya kurang. Terus matanya, jadi mata sudah cekung, kelihatan sekali pada anak, biasanya lebih cekung. Lalu ubun-ubun besar. Ubun-ubun besar itu kalau kita lihat pada bayi di sekitar situnya, jadi kalau kita pegang itu seperti ada denyutan di kepala, itu namanya ubun-ubun besar. Itu nah, cara periksanya gimana kalau ibu? Biasanya di perut ya, karena di perut kandungan lemaknya lebih banyak. Jadi kalau indikatornya pada anak atau dewasa ya lebih kelihatan sih pada anak. Kalau kita cubit kulitnya di perut itu dia nggak balik. Kalau pada anak biasanya 30 ke atas itu kalau kita hitung pakai menit, satu menit itu bisa 30 kali nafasnya. Kenapa sih bisa sesak? Karena dia butuh asupan oksigen lebih banyak. Karena dia sudah nggak ada cairan lagi, jadi dia perlu bantuan oksigen untuk metabolisme.
Lalu yang paling parah adalah kalau ototnya sudah lemah. Tadi yang tadi tidur aja dia nggak mau bangun, nggak mau aktivitas lagi. Nah ini tadi yang saya bilang, infeksinya dari virus bisa, dari bakteri atau kuman bisa. Inilah salah satu atau beberapa hal yang menyebabkan anak diare. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu. Udah bersih kok, ini kok apa segala macam. Mungkin tangannya masih jorong. Jadi kalau misalnya dari toilet atau dari main dari luar atau dari mana-mana, selalu anjurkan cuci tangan yang bersih dengan menggunakan sabun, ya. Atau mungkin airnya terkontaminasi. Misalnya air di rumah tangganya, atau mungkin dia lagi minum di rumah siapa keluarga, mungkin airnya lagi mati air, jadi pakai air yang beda dari biasanya, mungkin nggak cocok sama anak, itu juga bisa terjadi. Atau mungkin makanan, mungkin lagi pengen makan di luar, di pinggir jalan, ya mungkin sudah terkontaminasi sama kuman, ya ini pun juga bisa masuk dari anak, ya. Nah sekarang apa sih yang harus dilakukan di rumah, ya? Yang pertama adalah rehidrasi. Rehidrasi itu adalah maksudnya apa? Harus dikembalikan lagi cairan yang tadi keluar. Cara gampangnya adalah begini. Kalau BAB cair atau mencret, kan kita pasti mendampingi anak kok. Gak mungkin dia sendirian. Kalaupun sendirian dia akan tahu. Kira-kira banyak gak sih yang keluar? Kalau kira-kira sampai dia bisa aduh air semua nih keluar atau semua setengah gelas sampai satu gelas, balikkan segitu. Jadi kalau dia keluar sekitar setengah gelas, masukkan minuman setengah gelas. Kalau misalnya dia banyak sekali air sampai dia nggak berdiri lagi, beruntung seperti bermenit-menit sampai satu gelas, harus diminumkan satu gelas. Jadi apa yang keluar harus masuk lagi. Yang paling tidak dilakukan justru ini. Pada waktu BAB kita sibuk cari obat, padahal obatnya tidak bekerja dengan maksimal karena cairannya sedang di tubuh kita sudah tidak ada, ya gimana mau dikerjakan, ya. Jadi ini gampangnya, tabel oral itu adalah yang paling gampang. Kalau anak-anak tuh bisa, kita di dapur tuh banyak ya ada garam sama gula, itu dilakukan di rumah. Jadi setiap anak BAB langsung masukkan cairan kembali, ya. Nah itu fungsinya yang gender-gender itu apa, ya. Nah waktu dia begini itunya habis, licin sekali. Makanya kalau yang mahal lewat tubuh sejak bawah, ya, gak dicerna. Nah, si tajin ini fungsinya apa? Waktu dia sampai di usus, di recovery. Jadi akhirnya muncul lagi. Waktu muncul lagi, jadi kalau kita makan nafas, makan bisa kembali dicerna, ya. Jadi untuk yang bayi juga gitu. Kamu masih menyusui ASI, jangan takut. Tetap anak ini dimotivasi untuk minum ASI, jangan berhenti makan sabun, mau dari perjalanan atau toilet ataupun sebelum makan, ya. Baik, mungkin informasi ini tidak terlalu banyak karena memang sebagainya macam-macamnya banyak. Tapi prinsip yang mau saya sampaikan adalah bahwa apapun penyebab dari diare tadi, kalau kita sudah kehilangan cairan dengan cara macam-macam. Nah, sekarang ada saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu tiga pertanyaan dari informasi yang tadi. Kalau bisa jawab, benar. Tujuh tangan dulu sebelum jawab. Ibu yang baju hijau, boleh. Ya. Satu lagi mungkin yang di belakang, ya. Ya di belakang. Kalau misalnya sudah dehidrasi, tolong disebutkan satu saja. Ada dari belakang. Tapi jangan yang dokter ya, saya tahu di situ di belakang ada dokter, jadi jangan jawab. Ya? Oke, kalau masih buru-buru, masih belum kenapa? Kita merasakan manfaat dari apa dari penjelasan tentang kesehatan. Biarlah orang malam besok kita undang teman-teman kita yang di kelompok pendalaman Alkitab, bahkan mereka semua bisa merasakan manfaat dari seminar kesehatan.